Ustaz selalu tanya orang nikah berapa kali, dah ustaz berapa kali? Ha, ni cari balas belaka. Tak kira lah berapa-berapa kali pun, lebih banyak lebih baik. Orang perempuan dia komplain dalam email dia tu, ustaz ni kalau ngajar selalu sangat selit, suruh kahwin ramah. Tosah kata gitu, nanti suami saya nak kahwin ramah, dia tu. Ha, dia rapang-rapang tak puas hati. Tengok atas, dia ada hitam, dia tak puas hati. Nampak? Nah, dia tak puas hati ke kita? Hak ni, hak lain okey, dia kata ustaz. Bab poligami ni kita tak suka ustaz. Ha. Kita jawab, memang benar. Semua laki-laki suka berpoligami. Betul tak? Suka tak ni? Suka? Suka tak? Suka belaka. Siapa tak suka sini? Kalau tak suka, mati pucuk. Nampak? Fitrah laki-laki, dia memang suka. Nampak? Untuk kahwin lebih pada seorang. Apatah lagi jika dia memang dibenarkan oleh syarak. Tak? Ha. Tuan Aziz kata, suka tak? Eh? Suka tak? Masuk Siti ni? Suka tak? Eh? Suka tak? Tak suka? Eh? Tak suka? Ke isteri ada mari? Gitulah, dah apalah. Kira suka lah tu, cuma tak berani nak jawab. Kalau tak suka memang kita mati pucuk, dia kata. Tapi cara dia beri penerangan awal tadi bukan mati pucuk, memang backhand tu. Orang puan dengan molek dalam CD ke sekarang, memang orang laki-laki nak kahwin dua belaka, nak kahwin tiga. Itu fitrah laki-laki. Betul tak? Eh? Tak serbang besar, serbang kecil, sokok tinggi, sokok rendah. Kita lelaki. Tak? Memang begitu. Tapi jangan bimbang. Bila kita suruh pun, memang suami-suami, puan-puan semua tak akan berani. Faham? Ha. Dalilnya, ketua polis negara, seorang je bini. Guru silat, seorang bini. Guru taekwondo, akido, karate do, kewang ni, patah, seorang kat bini. Kerana mereka hanya berani di luar saja. Bila balik di rumah, mereka menjadi hamster. Faham tak? Betul tak? Itu saja jawapan. Jadi orang puan, yakinlah suami awak memang nak berkahwin, tapi mereka tidak ada keberanian.